muatan batu ya pasir. Muatan batu pasir ya. Kira-kira berapa ton? Kalau tonase bisa sampai 18 lah. Kalau yang deket-deket ini berapa kali nih? Bisa 4 kali, bisa 5 kali mas. Tergantung batu. Ya, jadwal. Gama ya? Ya, merek Gama. Ya, Gama. Dulu merek, pakai merek lain, sering pecah mas sini. Akhirnya retak? Oh, retak. Apa 8 bulan ada masalah? Gak ada kendala. Gak ada kendala ya? Mantap Pak Gama. Mantap. Selamat sore Mas. Ya, sore Mas. Saya Furkon dari Banci Tangguh Perkasa. Ya, waktu Mas. Ya. Ya. Ini lagi apa Mas? Mau muat batu Mas. Oh, mau muat batu. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Gimana? Dengan Bapak siapa? Mas Haris. Oh, Mas Haris. Ya. Ada acara apa ya Mas? Ini kita mau pengecekan bannya. Oh, gitu. Nanti akan kita estimasikan bisa sampai berapa bulan ke depan. Oh, siap. Iya Mas. Truknya ini muatan apa Pak? Muatan batu ya pasir. Muatan batu pasir ya. Kira-kira berapa ton? Kalau tonase bisa sampai 18 mas. Oh, 18. 18 ton. Untuk kubikasi 11 kubik. 11 kubik ya. Untuk rutenya dari mana ke mana? Kalau rutenya yang 11 kubik itu perkiraan 10 sampai 15 kilo. 10 sampai 15 kilo. Berarti jarak pendek Pak ya. Jarak pendek. Nah, kalau ke Lumajang itu bawa 9 kubik. Itu kita berapa ton? 12 itu lumayan lumayan ya sekarang. Kalau Lumajang lumayan mas, lumayan jauh. Kalau deket-deket ini berapa kali nih? Bisa 4 kali, bisa 5 kali mas, tergantung batu. Ya, jadwal orderan. Dulu ordernya lewat mana mas? Gimana? Dulu ordernya lewat mana? Lewat anu, Shopee. Oh lewat Shopee ya? Dapat promo ya? Kalau belinya, yang belinya juragan. Oh, yang beli juragan ya. Berarti ini pemasangan sebulan apa, Mak? Kalau bulannya saya lupa, tapi perkiraan kalau yang sebelah kanan itu perkiraan masih 8 bulan, pemanah 8 bulan. Tapi sama ya, kanan kiri dalam ini yang sebelah kanan? Sama, sama, sama. Kalau yang sebelah kiri, mungkin lebih dulu 2 bulan sebelah kiri. Oke. Ini penampakan 6 bulan ya? 6 bulan. 7 bulan, 8 bulan ini, Mas. Bulan 8 bulan. Terus untuk tekanan angin berapa ini Pak? Saya tekanan angin saya 18 180 180 180. Karena tonase kan berat mas. Gak pulang 180. Gimana? 180 gak? Gak, enak mas. Enak. Masih main masih lentur. Untuk pengecekan tekanan angin berapa minggu sekali Pak? Berapa? Ya 3 hari sekali, 4 hari sekali. Oh, rutin ya berarti? Rutin. Ya Pak, kadang teman-teman itu nggak rutin untuk pengecekan ban. Juga, iya. Bannya kurang angin terus pecah ini. Ya, yang seringan sini mas ya. Iya. Tapi kalau merek ini mas, saya pemakaian jarang. Gama ya? Ya, merek Gama. Ya, Gama. Dulu merek pakai merek lain sering pecah mas sini. Akhirnya retak. Oh, retak. Oh, itu pemakaian berapa bulan biasanya? Itu pemakaian 6 bulan, 7 bulan sudah retak. Ini selama 6 bulan apa 8 bulan ada masalah? Enggak ada kendala. Enggak ada kendala. Ya? Mantap Pak ya. Mantap. Order mantap. Udah habis berapa kali Mas Gama? Udah berkali-kali repeat order terus ya. Terus juga kita kan 3 bulan ada ini Pak, garansi. Itu juga kadang itu teman-teman yang nggak sengaja bannya ketusuk besi atau apa. Oh, kalau ketusuk itu ikut anu kan? Ikut garansi. Iya, garansi juga. Karena 90 hari. Mantap loh. Iya Pak, 90 hari segala jenis kerusakan kita ganti. Kirain kalau ketusuk besi kan kesalahan supir atau pemakaian itu enggak Pak? Tetap kita garansi. Garansi segala jenis kerusakan, entah itu tertusuk, meledak, pecah, semuanya kita kasih garansi. Iya. Berarti merek kami mantap loh Mas. Iya. Gak ada Pak, ban lain yang ban dikasih. Iya Mas, kirain kalau ketusuk besi, meledak, overload, itu kan kesalahan pemakaian. Itu masih garansi Mas? Masih garansi, kita garansi 90 hari. Sangat mantap Mas. Iya. Pak, setelah ini nanti kita coba cek ya. Ini selama Bangkok. 6 bulan sama 8 bulan. Siap. Berapa mili sisanya? Siap. Untuk kilometer kemarin gak dicatat ya Pak? Gak nyatet ya Mas. Gak nyatet gitu? Gak nyatet. Oke teman-teman, setelah ini kita coba cek ban Gama ini tekanan anginnya berapa, kemudian selama 6 bulan dan 8 bulan ya Pak ya. Pemakaian milimeter
7 bulan yang kanan, Noy. 7 bulan sama 8 bulan ya. Pemakaian milimeternya bisa berapa? Kita cetak ini. Coba kita coba cek yang bagian luar dulu. Nah, 6,18. Untuk yang paling kiri. Untuk tengah 6,19. Yang kanan 6,75. Itu bagian dalam. Yang tengah 6,84. 6,34. Terus kita lanjut yang bagian sebelah sana. Jadi ban ini dan kendaraannya dan ini pakai sama. Ini yang sudah pemakaian 8 bulan, kondisinya coba dilihatin dari dekat kameramen. Nah, ini kondisi 8 bulan ya. Ini medannya tambang, muatannya berat sekali, 15 ton. Ke atas kita coba cek 4,98, 4,68, 4,95. Terus itu yang bagian dalam. Tengahnya 4,94, 4,17. Maaf teman-teman, tadi lupa ngecek tekanan angin. Sekarang kita cek tekanan anginnya. Seratus sembilan puluh. Ini tadi baru jalan ya Pak ya? Gimana? Baru jalan truknya ini, baru berhenti. Mulai dari tadi ya, berhenti ini. Mungkin ini 190 Pak. Ya, kalau dingin kan turun ya. 80. Ke Pak yang sebelah sana. Kelihatan nggak? Sama aja kita dulu. Oke Mas, jadi udah kita cek tekanan angin dan ketebalan bannya sama Mas Wabi, gimana Mas hasilnya? Ya tadi untuk yang sebelah sini Mas, itu kan yang muda ya pemasangannya. Itu kurang lebih sekitar sisanya 6,5 mili. Sisanya? Iya, pemakaian 6 bulan tadi ya. Ya berarti estimasinya sekitar sebulan itu 1 mili. Ya, per kilometernya 1 mili itu 1 bulan. Jadi estimasinya ini masih ada di sana. Karena kalau sampai gundul, ya, sampai habis, ya masih ada 6 bulan lagi. Masih 6 bulan lagi wajah. 6 bulan lagi. Ya. Tapi biasanya untuk ban merek lain, biasanya paling lama berapa bulan, Pak? Kalau merek lain, paling lama 8 bulan. 8 bulan. Kita targetkan 9-10 bulan ya Pak. Pertama ini untuk targetnya. Targetnya 1 tahun. Iya, targetnya 1 tahun. Untuk target pertama ini 9 sampai 10 bulan nanti kalau misalnya kita ada waktu kesini lagi nanti bisa coba lagi. Ya bagusnya memang 2 bulan, tapi kan di atas itu di atas 8 sudah melebihi. Tapi saya pakai merek lain dah. Paling 8 bulan mentok, 9 bulan itu udah sudah jago. Iya. Itu biasanya apa bedanya? Samping atau ya, samping ini. Samping sini terkadang ya kawatnya di dalam itu tetap tetap, padahal itu pengecekan angin juga sama semua, treatment sama ya, kekuatan sama, mobil sama,
Sopir juga sama ya? Iya, sopir sama. Intinya cara nyetirnya juga sama. Iya. Oke, jadi pertama ini dari Pak Hari, pengalamannya Pak Hari, teman-teman. Mungkin yang lain itu bisa bertahan sampai 8 bulan. Nah, pertama ini yang sebelah sana udah 8 bulan. Yang sini masih 6 bulan. Otomatis yang sebelah sana itu sudah sama lah, sama seperti ban-ban sebelumnya. Bahkan masih ada sisa 4,5 mili, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Ya semoga yang estimasinya 12 bulan, jadi pas 1 tahun bahannya habis. Iya. Gimana mas, pesan dan kesan mungkin untuk teman-teman yang belum pakai ban gama, bisa diyakinkan untuk ban gama memang kualitasnya seperti apa mas? Kalau kualitas gama yang dipastikan kuatan overload, ya ini keadaannya mantap pokoknya ban gama. Mantap ya mas? Mantap. Oke mas, kemarin untuk beli di Shopee ya? Shopee ya. Nah ini sekedar info aja mas, kalau misalnya nanti tutupan lagi bisa pembelian itu di tanggal kembar promonya mas, kayak 77, 88, 99. Nanti next ini ada promo 88 ya? Ya, akan ada promo 88 itu bisa potongan sampai berapa mas? Tinggal 500 ribu, dan gratis ongkir seluruh Pulau Jawa. Ya. Kalau beli di toko harganya berapa ya mas? Nah toko nggak jual mas. Nggak jual. Kita khusus online aja. Ya nanti. Online. Ya kalau di toko kan untuk klaim garansinya susah mas. Kemarin sebenarnya teman-teman minta belikan, cuma saya kan nggak berani. Oh kalau teman-teman minta belikan nggak apa-apa, dibantu aja. Dengan yang satu. Nah nanti koordinasinya sama tim admin yang melalui WA itu sudah punya WA-nya kita? Belum. Nah nanti WA-nya kita kasih, saya kasih, terus juga teman-teman yang belum punya WA nanti di bawahnya ada nomor WA kita. Jadi walaupun belikan punya teman, itu nanti bisa jadi Mas Harim dapat komisi juga mas. Itu namanya kayak afiliator gitu. Jadi belikan aja nanti dapat komisi dari kita. Kemarin kalau order langsung 4 ya Pak? Kenapa? Kalau order kayak? 4. Oh. Ya, tapi saya 2. Ya, kalau beli 4, 2-2 aja teman-teman. Ya, kalau kita juga kalau 4 bisa langsung, kan biasanya akhirnya pasti ada tambahan. Oke. Dan 50. Oh ya kemarin kan order 4 kok datangnya buat-buat. Iya, ya, bisa buat. Kalau 4 nanti, kalau misalnya order 4, ya udah bilang kasih nanti sudah ketahuan. Gak mau. Oh gitu. Iya, dapat tahu. Mungkin ada saran mas buat Bang Gama? Kalau untuk saat ini masih gak ada saran, ya, tapi ya jelas mantap. Mantap ya. Ya mas, seperti ini kalau bisa diinfokan ke teman-teman yang pakai ban gama ataupun bukan ban gama mau dicek seperti tadi, nanti kita bisa tahu estimasi penggunaan gak apa-apa selama kita masih di waktu area sini, waktu kita jalan-jalan seperti ini atau di Surabaya Jawa pasti bisa. Terus juga kita buka cabang gimana mas? Kita lagi buka cabang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi buat yang di Kalimantan Selatan atau Kalimantan, nggak perlu takut lagi ongkos kirimnya mahal karena langsung dikirim dari Banjarmasin ya. Oh, kalau pusatnya? Surabaya. Kalau pusatnya di Surabaya. Surabaya. Ya. Cuman kita lagi ada buka di cabang Banjarmasin. Dan tapi, mungkin kedepannya ada kota-kota lain. Emang nggak ada mas? Emang nggak ada. Ya. Emang nggak ada mas? Nah, tapi online. Ya, online. Nah, enaknya online kan kita untuk pendataan juga gampang kok. Klik garansi atau apa, satu pintu langsung cepat juga ininya, apa namanya prosesnya ya. Jadi di toko nggak ada, kalau temannya ada yang mau beli ya tadi mas, ya mas konsultasi ke admin aja nanti dibantu. Oke mas, ya. Ya terima kasih mas, ya mas, maaf untuk waktunya. Terima kasih mas atas waktunya. Oke teman-teman, kita sudah seharian sama Pak Arif di proses badinya dan kualitasnya mantap ya Pak. Mantap. Selama 8 bulan, ban gama terbukti muatannya tak naik-naik, 15 ton, kualitasnya juga oke. Okay. Oke, teman-teman, sampai jumpa di kesempatan lainnya, ketemu kebersihan lainnya, kita cari cerita lainnya tentang ban gama. Oke, terima kasih.